Tanda cowok rindu berat ingin bertemu denganmu. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cinta In. Merasa kangen dalam sebuah hubungan adalah hal yang lumrah. Namun tidak semua orang bisa mengekspresikan rasa rindu kepada pasangannya. Beberapa orang mungkin gengsi untuk mengatakannya dan hanya menunjukkan apa yang dirasakan dengan sebuah sikap saja. Bila pasanganmu termasuk salah satunya, kamu tetap bisa mengetahui apa yang dia rasakan. Berikut adalah 10 sikap yang menandakan kalau si dia rindu dan ingin bertemu denganmu. Satu, tiba-tiba posting foto kalian berdua di media sosialnya. Dia yang tidak pernah atau jarang sekali posting foto berdua, tiba-tiba jadi post foto kalian berdua di media sosial pribadinya dengan caption yang romantis. Maka sudah dapat dipastikan kalau perasaannya begitu rindu padamu. Tindakan ini dia lakukan agar kamu paham apa yang dia rasakan dan segera mengajaknya bertemu. Jangan heran bila kamu nggak peka dengan sikapnya ini, maka dia akan menghapus kembali postingan itu. 2. Dia lebih sering menelponmu. Percayalah, jika dia rindu padamu, dia akan lebih sering menghubungimu. Bukan hanya sekedar mengirim pesan, dia menjadi lebih sering menelponmu. Entah itu pagi, siang, sore, ataupun malam. Apalagi jika dia menelponmu tanpa tujuan yang jelas. Yang dalam artian, dia hanya ingin mengobrol basa-basi saja. Kamu harusnya peka dengan sikapnya ini dan ajak dia bertemu. 3. Mulai sering memintamu kirim foto selfie. Perasaan rindunya bukan hanya ditunjukkan dari dia yang sering menghubungimu sampai berjam-jam lamanya, tapi juga mulai sering memintamu untuk mengirim foto selfie dan keseharianmu. Dia ingin sekali tahu apa yang sedang kamu lakukan dan ingin hadir di setiap aktivitas yang kamu kerjakan. Jadi jangan kesal dan merasa risih dengan sikapnya ini. 4. Ingin lama menghabiskan waktu berdua denganmu. Kalau sudah bertemu, dia akan menunjukkan sikap lalu mengulur waktu denganmu. Artinya dia nggak ingin berpisah cepat denganmu. Dia ingin lebih lama menghabiskan waktu bersamamu dan menikmati setiap momennya agar perasaan rindu yang dia rasakan saat ini bisa terobati dengan baik. Turutilah keinginannya, karena ini bisa menjadi keharmonisan dalam hubungan kalian. 5. Meminta kabar. Tanda selanjutnya yang harus kamu perhatikan adalah ketika cowok tersebut selalu meminta kabar dari kamu, baik itu melalui pesan singkat, panggilan telepon, atau pesan di media sosial. Jika kamu merasa bahwa cowok tersebut selalu ingin tahu tentang keadaanmu dan ingin berbicara denganmu setiap saat, kemungkinan besar dia rindu dan ingin bertemu denganmu. 6. Selalu memikirkanmu. Ketika seseorang merindukanmu, dia akan selalu memikirkanmu. Jika kamu sering menerima pesan singkat atau panggilan telepon dari cowok tersebut tanpa ada alasan tertentu, kemungkinan besar dia sedang memikirkanmu. Jangan terlalu cepat berpikir negatif, karena ini bisa menjadi tanda bahwa dia benar-benar peduli denganmu. 7. Mengajak bertemu. Jangan menolak bila dia sudah mengajakmu bertemu, karena itu artinya dia sudah sangat rindu padamu. Dia ingin melepaskan kerinduannya dengan mengajakmu bertemu. Kamu harus bisa menempatkan waktu untuk dia, karena jika tidak, dia akan kecewa padamu. Bahkan dia sampai ngambek dan mendiamkan kamu. 8. Sering mengajakmu untuk melakukan hal-hal yang dia suka. Jika dia mengajakmu untuk melakukan hal-hal yang dia suka, seperti pergi ke bioskop untuk menonton film atau pergi ke tempat makan favoritnya, bisa jadi itu adalah tanda bahwa dia sangat merindukanmu dan ingin menghabiskan waktu bersamamu. 9. Membicarakan masa depan bersamamu. Jika cowok tersebut sering membicarakan masa depan bersamamu, seperti merencanakan liburan bersama, atau bahkan membicarakan tentang kehidupan yang ingin dibangun bersamamu, ini bisa menjadi tanda bahwa dia sangat rindu ingin bertemu denganmu. 10. Memberi perhatian lebih. Tanda selanjutnya adalah jika cowok tersebut memberikan perhatian lebih kepada kamu, baik itu dengan memberikan bunga, hadiah, atau bahkan hanya memuji penampilanmu. Ini bisa menjadi tanda bahwa dia benar-benar merindukanmu dan ingin membuatmu merasa spesial. Oke sobat, itulah tadi 10 sikap yang menandakan kalau si dia rindu dan ingin bertemu denganmu. Ketika seseorang rindu, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak biasa. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.